Ini lagi nyuci ekornya teman-teman, yang ini nih ya. Nah, ini ekornya nih. Nah, ini yang ini, yang satu lagi berjemur teman-teman ya. Mungkin di kayangannya dingin ya. Oke teman-teman, masih ada ya, kita coba maju lagi biar lebih jelas ya. Ya Allah, kenapa nggak bisa gitu loh hadirnya ya, dia nggak bisa gitu loh teman-teman ya. Tapi ini lagi bersama seperti ini, saya jadi bingung ini teman-teman ya. Kita nonton aja ini sosoknya ya, lagi pada berjemur. Ini kalau saya maju ya menghadapi mereka, saya kalah konyol teman-teman ya, kalah konyol. Ini juga ngebawa persiapan juga salahnya. Aduh, malah ketemu mereka berdua teman-teman, gimana ini tuh ya. Iya, mereka lagi bersama kayak gini. Ya Allah, kita coba interaksi ya, apa? Kita coba interaksi teman-teman. Kita samperin. Tapi dia pasti marah. Ya, mereka pasti marah teman-teman kalau disamperin. Mereka lagi asik loh. Gimana ini? Bismillah. Kita samperin aja yuk. Yuk. Kalian doakan saya juga ya teman-teman. Ya. Oke. Saya samperin ya. Ketahuan, dia udah lihat kita teman-teman ya, mereka udah lihat kita. Halo, hai cewek-cewek cantik ya, tapi bukan manusia, kalian iblis, kalian setan, kalian siluman, lagi pada ngapain? Jadi saya mengganggu. Oh, kehadiran saya mengganggu buat kalian. Iya, mengganggu. Oke, kalau gitu saya pergi. Mengganggu sih? Jangan dong. Ya. Saya nggak ada maksud ya untuk mengganggu kalian. Saya nggak ada maksud ya. Saya cuma ingin kalian pergi dari dunia ini. Pergi kembali ke alamnya. Kembali ke alam kamu. Ke alam kalian. Masya Allah. Sekarang ketahuan ya, ternyata kalian berdua itu siluman ular ya.
Hei kamu, ingat saya? Ingat saya enggak? Berani sama saya, berani. Enggak ada takutnya, dia ada temannya. Dia ada temannya, teman-teman. Dia ada temannya. Jadi berani dia. Hei kamu, ya, yang kakinya berekor ya, yang gak punya kaki, kamu mau ekor kamu saya potong, saya potong lagi. Makanya kalian itu pergi kembali ke alamnya, ke alam kalian lah, ya, jangan di dunia ini, Mas. Ya Allah. Saya tahu kalian pasti cari gara-gara lagi. Ya. Saya udah curiga sama ini nih, sama sosok ini satu lagi. Nah, ini ya, teman-teman. Karena visi misinya sama dia. Saya masih ingat banget ya sama sosok ini. Apa? Gak ada takut saya sama kalian, Mas. Gak ada takut saya. Oke, sekarang kamu berdua ya. Kamu ada kawannya, ada temennya. Kamu jadi berani. Coba satu lawan satu, berani gak kamu? Hah? Nanti saya patahin ya, saya potong lagi ekor kamu, gimana? Awas loh ya. Ini kamu udah muncul kembali di dunia ini ya. Ya. Udah muncul kembali. Saya tahu. Saya tahu. Kamu pasti mempunyai visi misi besar ya. Rencana besar di dunia ini. Ya. Ini kayaknya mau besar-besaran ini teman-teman ya. Dari kayangan pada turun semua ini. Bahaya ini. Ya. Enggak, Cok. Tolonglah. Tolong kalian kembali. Kita baik-baik aja ya. Kita obrolkan ya. Ya. Kita komunikasikan ya. Secara baik-baik aja. Ya. Kalian mau enggak kembali? Enggak mau. Masya Allah. Suruh kembali, gak mau teman-teman. Kembalilah, kembali ya. Kembali. Kalian mencari apa ya? Kalian mencari pasukan-pasukan lah. Yang lain aja ya. Yang lain, pocong kayak kunti silakan lah ya. Jangan dari manusia ya. Oh ya. Silakan kalian. Kalian carilah pasukan. Cari ya. Cari untuk memuja kalian ya. Silakan cari. Tapi jangan manusia, tolonglah. Ya, tolong. Nanti yang lemah-lemah imannya terhasut. Ya, kepincuk ya teman-teman ya. Oleh mereka. Karena kecantikan mereka ini yang membuat. Ya, jadi apalagi kaum Adam ya teman-teman ya. Yang laki-laki ya, yang pria, yang cowok-cowok ini. Bahayanya nanti kepincuk ya oleh kecantikannya dia teman-teman, jadi terpesona seperti itu loh ya. Oke, saya minta kalian pergi. Oke ya, kalian pergi. Mau nggak? Oke, saya paksa ya. Duh, kuat nggak ini? Ada dua loh teman-teman, bantu saya juga ya. Bantu saya teman-teman ya. Bantu saya. Bantu doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tu
lumayan. Oke. Mereka berdua, teman-teman. Ya. Doakan saya, teman-teman, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Duh. Mereka kemana, teman-teman? Masya Allah, ya. Pergi kemana dia? Lumayan juga loh, dia berdua, teman-teman. Ya, kalau satu lawan satu oke lah. Ini berdua dia. Itu ya, yang berekor ular itu, teman-teman. Saya pernah ya. Saya pernah motong ekornya, teman-teman. Masya Allah, dia udah berani lagi turun ke sini. Ya, saya takutnya ini besar-besaran loh, teman-teman. Ini misinya, ya. Mereka nanti turun semua dari kayangan siluman ular ya, turun ke dunia ini, teman-teman. Takutnya, takut ya. Ini hanya firasat saya ya, karena itu sepertinya, wah, ya. Saya merasakan di mana ya? Pergi lagi dia, teman-teman. Gak ada. Di sini nih, saya lihat sini nih. Oke, yang saya takutkan seperti itu, teman-teman. Mereka hadir kembali ya, turun kembali, semua pada turun ya ke dunia ini, teman-teman. Yang saya takutkan nanti malam mereka membawa pasukan lebih banyak lagi turun ya. Sepertinya mempunyai misi besar-besaran dia, mereka ya. Oke, mudah-mudahan tidak seperti apa yang diduga ya, teman-teman. Mudah-mudahan dunia ini baik-baik saja ya, teman-teman. Ya, saya sambil jalan ke depan ya, mengejar lagi mereka, teman-teman. Tapi takut juga mereka berdua.